Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Pila, kaum muslimin dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Al-Fakir Abdullah Arifin Al-Asyikin atau Arjuna Muda di channel Asandami TV. Masya Allah. Alhamdulillah kita sekarang masih melaksanakan safari dakwah di daerah Maja, Majalengka. Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dan ditemani oleh Mang Baim ya, Mang Baim ya. Ya, Baim Barsono. Alhamdulillah sehat, Mang Baim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mang Baim sehat, Masya Allah. Ini kita di tengah-tengah istirahat kita bisa ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai, dan ngopi-ngopi. Pada kesempatan kali ini kita mau melantunkan syair salawat Nabi ya, Mang ya, Baim. Salawat. Syair salawat Nabi, tapi versinya versi Noah. Waduh. Ariel Peter Pan. Kaper. Enggak kaper. Ini salawat. Iya. Salawat. Nadanya aja ngikutin Mang Ariel. Karena kata orang Arjuna mirip Ariel. Saetik. Saetik. Tapi kata orang Citerep. Pasha. Pandai gelang mirip Pasha Ungu katanya. Ah, gantengan orang. Ya, Mang Baim mirip siapa, Mang Baim? Mirip anaknya. Oh, mirip anaknya. Jadi, tapi sebelum kita melantunkan syair salawat, jangan lupa sahabat Pila, like, komen. Komennya yang positif dong. Komen. Ya, di bawah. Like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Ya. Bagi siapapun Anda yang enggak suka channel ini, enggak usah komen, enggak apa-apa, daripada nyinyir, tepararuguh, enggak usah. Yang penting like, pokoknya nama. Ah, gitulah. Ya udah ya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, share. Ini salawat versi Noah tapi pakai gitar ya. Cuman gitarnya digital. Saya aya dina HP. Saya aya bae. Oke, siap Mang Baim? Siap. Kita dimulai Wahid Isnin Salam. Salla Rabbuna ala nabiyil musamma man uzil alaihi Taha wa Yasin wa amma Salla Rabbuna ala nabiyil musamma man uzil alaihi Taha wa Yasin wa amma Sallu ala nabiyil ala nabiy al mustafa sallu ala nabiy ala nabiy al mustafa ya udah dulu guys. Oke, udah cukup sekian ya, itu syair salawat. Ini percobaan. Seetikela. Ini pun Arjuna mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada, terutama kepada generasi muda, cintailah sholawat dengan versi nada apapun. Asalkan jangan dalam rangka istihza. Ya. Mempermainkan sholawat itu dosa. Itu buktikan cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga kelak nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma daripada amin, baginda ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sahabat Pila, dari Arjuna sama Mang Baim cukup sekian. Sakieuheula. Tapi jangan lupa like, komen yang positif, subscribe, subrek, share sebanyak-banyaknya. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.